Ya, saya Tejo Edi. Ya. Ini saya diundang Pak Ari Pansiregar dalam rangka memperingati malari. Ya. Malari adalah perjuangan memperjuangkan bangsa. Dan ini mungkin ini adalah simbol perjuangan dari para pemuda bangsa. Ya, terima kasih. Ya. Ini pertemuan tokoh lintas angkatan, lintas kubu-kubuan, semua ada di sini. Oke. Okay. Ini masa depan Indonesia. Mungkin sebentar komentar mengenai kegiatan ini. Saya pernah syutingnya waktu kita di HI itu ada. Silakan komen. Iya. Terima kasih. Ya, komen. Mengenai kegiatan ini. Mengenai peristiwa ini apa yang abang lihat? Pengalaman apa atau yang menarik buat generasi milenial yang akan datang? Ya, malari kejadian penting. Ya. Bersejarah. Ya. Perlawanan terhadap dominasi asing. Ya. Tapi tahun ini tantangannya lebih besar. Ya. Karena kelembagaan-kelembagaan yang ada dihancurkan oleh Jokowi. Ya. Kita mesti lawan. Ya. Untuk itu semua masih bersatu. Ya. Angkatan 66, Malari, ya. 98. Ya. Ini waktunya perubahan dimulai. Ya. Terima kasih. Pak Dipo, apa komentar mengenai kegiatan ini? Oh, ya. Untuk generasi milenial, apa pesan yang ingin sampaikan? Ya. Terus saja, ya. Kita juga mendukung beliau lah. Ya. Tanpa kendaraan jalan terus. Ah. Terima kasih. Presiden, hidup presiden. Iya, iya, iya. Hidup presiden. Hidup presiden. Pak presiden perubahan ini. Pertama Jokowi dulu bikin deklarasi. Iya, iya. Iya, iya. Selamat. Nah, oke. Okay. Kita bersyukur mengingat kembali malari. Insya Allah berkembang dan berjuang terus. Singapore. Sebetulnya kalau lihat apa yang terjadi saat ini, orang bisa mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini pemerintah yang terbaik, tapi juga ada yang mengatakan pemerintah yang terburuk. Itu tidak masalah, itu adalah demokrasi. Ya, bahwa kita menghargai perbedaan pendapat. Jangan orang yang berbeda pendapat dianggap musuh. Orang yang berbeda pendapat dianggap memusuhi pemerintah. Jadi itu yang tidak boleh. Saya kira itu. Ya, oke. Nyaman dengan dia. Terima kasih.